Tinggal di wilayah desa pariwisata super prioritas Danau Toba menjadikan Rini gadis Parapat merasa memiliki hutang untuk mengabulkan keinginan temannya Ezra, pelajar asal Jakarta berlibur ke Parapat. Hingga pada suatu ketika, Rini mendapat momen yang pas mengajak Ezra berlibur ke daerahnya. Ingin ke tempat wisata super prioritas. Aduh, ku teleponan dulu dia, bah. Halo Ezra, apa kabar? Baik, kamu apa kabar ini? Baik. Tapi ku tengok storymu kan, kau pengen ke tempat wisata super prioritas ya? Iya, itu memang dambaanku dari dulu. Kali aku ke situ, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Astaga, yang ku pengen kali nih ya kan. Yaudah gini aja. Aku kebetulan dalam minggu ini lagi nggak ada kegiatan. Jadi gimana kalau kau langsung ke Parapat? Kita jumpa di sini, gimana? Serius? Iya serius loh. Kalau kau jadi minggu ini ke sini, soal biaya aku yang nanggung. Setuju? Serius? Iya dong, serius ya. Om, sejak kapan aku bercanda kalau ngomong? Ada rencana kayak gitu, aku besok landing ya. Oke, aku tunggu ya. Oke, see you. Setelah berjanji via WhatsApp pada sore hari, esok paginya Ezra landing dari Silangit dan melanjutkan perjalanan ke Parapat sekitar 1 jam lamanya. Hingga keduanya pun bertemu dan berbincang. Akhirnya sampai juga aku di Parapat ini, bah. Telepon Rini lah. Halo? Halo? Rini, aku udah sampai nih di pelabuhan. Oh, udah nyampe nya? Iya, aku udah sampai. Sekira jam. Di mananya? 11 tadi aku sampai. Ini di mananya? Di pelabuhan ini, pelabuhan. Oh, ya udah aku kesana langsung ya. Langsung ya. Iya, Rini, aku tunggu ya. Oke, siap. Siap. Sekitar jam 10 landing dari Silangit. Oh, jadi naik ke sini apa? Naik Toba. Oh, iya. Toba ya? Bus Toba. Iya, bus Toba. Kopeja tuh bus Toba. Bus Toba. Oh, iya. Akhirnya. Aduh, akhirnya sampai ini Parapat kan? Iya, ini dong Parapat. Inilah Danau Toba, tempat wisata super prioritas yang ada di Sumatera Utara. Gitu. Jadi ya langsung aja ya. Inilah yang diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi sekitar beberapa bulan yang lalu. Oh iya, aku kemarin lihat itu di berita, itu tugunya ya. Iya, betul sekali. Inilah Ezra, tempat wisata yang sering kau story-storykan itu. Gimana hasilnya? Puas gitu ya? Luar biasa. Luar biasa banget. Luar ya. Luar biasa. Ini terakhir aku story-kan fotonya, persis. Persis banget ya, apalagi ya, di situ kan ada tugu budaya Simalungun, iya. Kemudian inilah lokasi kota Parapat yang dipenuhi dengan pegunungan. Kemudian inilah ada rumah-rumah makan, khas-khas makanan dari Parapat juga ada di sini. Gimana? Restoran Minang ada juga di sini ada ya? Ada dong, tentunya ada. Makanya tempat ini adalah pokoknya super prioritas banget gitu. Bineka Tunggal Ika kan? Bineka Tunggal Ika, betul ya. Sekali. Meskipun berbeda-beda, tapi tetap satu. Gimana? Oh ya, tapi ngomong-ngomong aku haus loh. Yuk beli minum yuk. Haus ini. Haus juga ya. Coba di situ aja ya. Tuh. Oke, di situ. Ada di situ. Ayo yuk. Oh, di sini, di warung. Yuk. Oke. Bu, aqua botolnya 2, Bu. Aduh, cepet kali. In North Sumatra. Nama Lilek, Toba. Saya ke Toba. Memijakan kaki di Parapat. Tercapai juga ya impianmu ya. Pokoknya untuk hari ini puas karena semua hasratmu menikmati indahnya Danau Toba. Kearifan lokal yang tercipta di sini membuatku terpesona. Okay, thank you. Oh iya, ini kan udah jam makan siang. Jadi aku lagi lapar juga. Kita makan yuk. Kita makan makanan khas dari sini. Rekomendasi.
Angela, di sekitaran Danau Toba ini ada resto Bunda. Jadi aku mau rekomendasi kita makan situ aja. Pasti rasanya mantep banget. Iya. Iya dong. Nah, ini dianya. Iya, resto. Oh, ayam geprek aja, Bu. Sudah ayam geprek 2 ya, Bu ya. Anesra, hasil untuk hari ini. Menurutmu gitu? Amazing, akhirnya aku bisa memijakkan kaki di parapet yang super prioritas yang biasa aku lihat di Instagram tiap hari aku upload. Sekarang aku bisa upload langsung di sini. Senang kali aku Rini. Nah, udah datang makanannya. Yuk langsung makan. Selamat. Kenapa Rin? Dompetku kemana? Gak ada loh. Aduh. Hilang. Tadi yang enggak ada di sini. Bagaimana itu ya? Kayaknya tadi dijatuh itu Rin pas kamu beli aqua. Jadi gimana sekarang mau bayar ini? Masa kita makan enggak bayar? Gimana ya? Tenang, kita bisa bayar via Kris. Kris. Kan ada Kris tersedia. Kris itu Quick Response Indonesian Standard. Emang bisa? Bisa dong. Gimana? Jadi nanti kita bayarnya dari aplikasi mobile banking. Nah, aku pakai Livin Mandiri. Kita bayarnya non tunai. Ada fitur Kris. Nah, terus kita scan. Nah, munculkan RSP Bunda Silaturahmi. Tinggal gitu buat ya? Nominalnya dong. Jadi itu cuman bisa pakai mBanking aja ya? Enggak. Kris dapat digunakan untuk seluruh aplikasi pembayaran non-tunai seperti dompet digital, GoPay, Dana, ShopeePay, PostPay. PostPay? Tenang. PostPay, aku kan punya PostPay. Kamu punya PostPay? Iya punya dong. Coba-coba langsung aplikasikan. Klik. Nah, jadi muncul ini bingkainya. Kamu tinggal scan dong di QR kodenya. Coba ya aku scan ya. Ya. Langsung nongol ya. Ya kan, wow. RSP Bunda Silaturahmi. Tinggal ketik nominal. Kayak gitu ya. Lagi kali. Berapa nominalnya tadi? 58.000. Terus bayar gitu? Bayar. Ini ya. Nah, tanpa admin. Oh, gitu ya, Zra ya. Tanpa uang kembalian. Mudah dan gampang. Nggak perlu ribet-ribet dong, baru tahu kan? Iya dong, baru tahu. Bah, kalau kayak gini nih, nanti aku saranin lah sama keluarga-keluargaku. Kan mereka salah satu pengusaha-pengusaha juga ya kan? Pengusaha-usaha-usaha itu. Jadi aku mau saranin biar mereka pakai pembayaran gini aja, nggak perlu ribet. Aman juga ya kan? Iya, tentunya kalau kita pakai metode pembayaran Kris, mencegah tindak kriminal dan tindak penipuan. Juga menetralisir kesehatan. Nah teman-teman, seperti kejadian tadi, jangan sampai begitu ya teman-teman. Apalagi pas mau traktir temannya, dompetnya hilang, panik. Untung ada Kris Quick Response Kode Indonesian Standard, pembayaran tercanggih masa sekarang, apalagi di masa pandemi. Nah teman-teman, pemerintah Indonesia melalui Lembaga Bank Indonesia kini mencanangkan dan menembus penggunaan Kris sejumlah 15 juta mersan. Dalam hal ini Bank Indonesia menargetkan 15 juta mersan. Mari kita sama-sama mengajak teman, keluarga, saudara ataupun pacar yang memiliki usaha, rekomendasiin aja pakai metode pembayaran Kris karena lebih mudah, cepat dan aman tentunya, karena Kris unggul, universal, unggul, gampang dan langsung. Gak hanya berlaku di mobile banking saja, tetapi di e-wallet ataupun dompet digital seperti PostPay, Dana, ShopeePay dan lainnya. Yuk gunakan Kris, teraman dan termudah.